Yang dijual aja ya akun ini ya. Udah banyak juga. Ngapain jual lah? Jual lah. Gila lu. Daripada kita ribut kayak gini gara-gara akun kayak gini. Ngapain dalal. Mending jual YouTube ini. Kelar. Jual 1.500.000. Lu gopek gue 1 juta sini. Halo guys, welcome back to my channel di Humor Project. Kali ini gue bakalan nge-prank editor gue sendiri. Yang dimana gue ngajak dia berantem ya. Dia sering ngatain gue pansos-pansos katanya. Gimana kelanjutannya, tonton aja videonya. Jangan di skip, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa hidupin tombol loncengnya. Jangan skip, kita nunggu dianya ya. Weh, di dalam aja, geng. Kan, siapa yang ada kabar ya? Jangan di sini, geng. Di sini. Pel, gitu pel, ngomongnya benar. Gini aja pel. Lu kok bilang gua pansos ke sukron CS? Yang gila lu mah. Parah amat lu pansos. Emang iya. Pansos apa, Per? Lu yang gila itu. Enggak ada kabar. Gila atau gua? Gua lagi PKL, Per. Wajar gua enggak mau main YouTube lagi. PKL. Gila, PKL tiap hari sampai malam. Mata ada. Nyari duit sih kan gila. Berarti siapa? Lu ngotak lu nyari duit. Hari libur emang apa, ya kan? Hari libur lah ada. Per. Udah ada lagi, Pel. Kalau lu emang mau lanjutin akun ini lanjutin lah, gua berhenti di sini. Lu mah mentingin diri lu sendiri, Per, enggak mentingin gua. Mana ada cerita mentingin diri sendiri? Kalau mentingin diri sendiri, gua juga udah ngikut ke orang. Cuman gua kasihan kata gua, rapel nih. Dari mana ya udah banyak view-nya. Aduh. Maksud 2000 gua gini. Tuh. Iya. Maksud gua lu kok bilang ke Kasupron gua pansos. Oh, gila lu nih, Per. Emang iya pansos enggak ada kabar. Gara-gara gua main YouTube ini dibilang mau tenar aja parah ini. Emang iya. Parah nih. Gua kalau mau tenar, Per, dari dulu gua mau tenar sama Per, enggak mau gua. Terus ya, kenapa? Ya males lah, buat apa, Per? Jadi itu bener kan lu pansos? Cuman gua buat sebentar doang. Gua ini banyak kerjaan, Per. Kerjaan apa sih? Digaji enggak? Gaji. Mana lah duitnya? Nah, nanti lah itu mah STAR turun lo, bakalan kecicip juga sih. Enggak ada sih cerita lu lah mau inget kalau lu duit. Gimana nih? Akun ini barengan ya, bikin lah bareng-barengan nih. Cewek kasih ke gua nih, Per, konten ini. Lu mah mentingin diri sendiri. Gua mau ngasih cewek. Nih, Per, lu cari cewek sendiri. Gua mah banyak kolip-kolipan buat cewek. Oh, di situ, Per, gua enggak suka. Parah Den ini. Nah, makanya nih gue kasih ke lu, kata gue ayo Pel, cuman gue yang enak. Kulinya kan PKL. Kalau di chat juga lu ngartis, males gue nya. Kalau ngartis tuh, wah kata gue. Ya lu gak tahu Pel, gue bangun, sahur, tidur lagi, berangkat PKL, pulang kayak gitu lagi. Wah lu gak mikir. Udah jelasin aja mau kayak mana. Iya, lu kayak mana. Akunnya. Lu mau aja ngelanjutin lu sendiri. Udah gue berhenti di sini. Ih basing lu gue mau. Ya kok basing gue, lu yang itu kok. Lu kalau mau lanjutin lah akunnya. Lu yang banyak apa cewek. Apa jual iya. Apa gimana? Terserah. Mending jual aja ya akun ini ya. Udah gila banyak lah. Juga. Ngapain jual dong? Ya, jual lah. Gila lu. Daripada kita ribut kayak gini gara-gara akun kayak gini. Ngapain dalal. Mending jual YouTube ini. Kelar. Jual 1.500.000. Lu gopek gua 1 juta sini. Iya lah kan. Aneh lu mah. Lu mau berhenti lo? Ya gua mah ya lu kalau masih kayak gini ya gua mundur lah, Per. Enggak bisa gua kayak gini mah. Lu ngejelek-jelekin gua di depan Kasukron, gila lu ini. Bukan ngejelek-jelekin, lu nya aja yang enggak ada kabar, gila. Chat aja enggak pernah kata gua gila. Ya, entah kayak mana kan kalau memang PKL kan bilang, Per, gua pensiun PKL nanti kalau libur. Nah, enak ngomongnya. Bilang kan Per PKL gua, Per. Masih iya PKL tiap hari gua ini ngeliatin tiap hari di situ tutup sekarang. Dan sama otak gua ini lewat gua ini tiap subuh, tiap sore. Tutup. Iya, tutup lah subuh. Mana ada cerita buka sih. Mau beli subuh-subuh bego deh. Kuntilanak lu, orang-orang sahur bukan. Jam 2. Bukan jualan online kita ini. Tokpet. Sopi. Bukan aja ada bukan kita ini. Gini, gua itu siap subuh nih. Berangkat, balik jam 10. Tidur, bangun jam 2. Gua lewat sana. Aduh, masih tutup. Woi, rapi nih enggak PKL. Kacanya kayak pas kita mau buat konten subuh-subuh itu kan? Di mana kata? Di tempat saudaranya. Di rumahnya taunya. Taunya di rumahnya. Tadi ngomong pas sama lu PKL pas itu kan? Sama gua
PKL ngomong di lu akhirnya di rumah. Ya mah lu baru balik gila lu ya enggak kayak gitulah bilangin gue. Ngomongnya salah lu. Ya bilangin ke Sukronya Kron dan juga emang lagi PKL enggak bisa terlalu dipaksain. Woi, jangan lu jelekin buat pansos-pansos ah. Per. Bisa aja gue mau pansos-pansos buat apa tapi enggak ada guna buat tenar-tenar doang mah. Ya, bukan masalah tenarnya kalau bukan apa kita ini. Gue ini bukan apa mau tenar udahnya juga per basi ya itu mah. Gimana jadi toh jadi senang iya, pemuda. Daripada kayak gini terus mending jual akun ini. Enggak lah jangan, lanjutin aja. Ya kalau lu mau mundur diri enggak apa-apa. Menurut gue mah jual aja, Pe. Ngapain dijual? Mending nanti aja kita rintis lagi kalau lu emang bener-bener. Enak lu congor lu, congornya sini. Lu enggak ngelihat orang-orang udah dari tahun kemarin. Kita baru buat di segini belum tahu lu tahun kedepannya. Udah sebulan ini kayak nah, gitu. Itu. Kalau lu ada channelan cewek ya kasih ini pel buat lu konten. Ya enak lu mah. Gua mau ngasih lu ada cewek KL. Ini mah buat gua mah banyak pel cewek buat collab mah bu. Di situ gua mikir. Lu carilah cewek sendiri. No. Gua banyak cewek juga barbar. Tapi nanti abis lebaran. Tuh. Kalau mau sekarang kayak gini gila lu. Anak orang kena corona lu. Enggak apa-apa. Paling bapaknya Roni jadi koroni. Gila. Kalau lu mau ngelanjut, mau ngelanjut, enggak. Bukannya lanjut, mau lanjut. Daripada kayak gini terus, mending jual aja. Ngapain dijual, coba? Jual lah, ngapain, Pet? Ngapain, pusing. Ngomongin jual, mah. Pusing apa, banget, Pet? Udah banyak juga penonton kita. Yang tawar, ya, kan? Iya. Ngapain dijual, tol? Sayang lah dijual. Udah banyak view-nya. Yeah. Subscriber dari 0 bisa sampai 90-an sekarang. Belum tahu nanti kalau buat konten lagi naik lagi. Ya makanya itu lu juga harus sabar lah. Lu juga harus berbagi sama kawan, Per. Bagi, bagi, bagi di mana, Per? Lu PKL mau dikasih nih. Mau dikasih ya. Gimana yang ngechatnya? Alah, pasti ngartis. Alah, pasti PKL. Ada aja nanti alasan lu nya. Dan jual aja lah. Ya. Enggak, jangan. Kawan gua lagi nyari akun juga tuh. Kalau memang mau. Tawarin aja tuh, Kak. Jual aja aku. Gimana ini. Tuh, Per? Gue enggak sesuai ya lo orang ah. Ah, gila lu. Jual asal jual. Gue susah payah gila. Ya susah payah. Ya mending kita jual aja pada ribut terus. Debat terus. Gara-gara ada kelarnya. Kayak gua. Kawan. Iya kayak gua gara-gara aku. Cuman rebut-rebut aku. Makanya, Per. Kalau ada waktu buat udah apa libur PKL kabarin. Ya kan dia ngilang. Posting cewek yang enggak. Apa faedahnya coba gue kabarin kan enak ngomongnya Per gue masih PKL woi karena enak ngomongnya itu kan Per woi masa iya PKL terus Per mana lu gak berani sama ngomong sama guru pembimbing lu ah gila lu nih Per memang bener kan masa iya sehari sih namanya PKL enak guys gue ini toko gue nih ah toko juga kalau corona mati juga dan tidak juga goblok ya prinsip toko gue mah keras Per udah ada intinya udah intinya jual aja lah akun ini enggak kok enggak jangan jual Per lanjut udah lu itu mah es jual bagi gua mah kalau gua enggak dilanjut karena sayang view udah banyak subscriber udah lumayan walaupun sedikit dapat pelandaan dari nol gimana jadi jual kak gila lu daripada kayak gini terus gila dari nol cuman gara-gara kawan dari nol ya dari nol udah mau hasil jual gimana reaksi lu. Reaksi lu. Ya dia nyanyi yang parah berarti. Enggak, reaksi lu gimana kalau misalnya dia minta jual? Marah lah gua. Marah. Gila, udah baik bang apa namanya? Udah usaha sana sini demi biar naik view-nya, biar naik subscriber-nya, biar banyak yang like, banyak yang komen juga itu kan. Walaupun ada yang ngehujat juga tetap baik gini, enggak direspon. Like aja kita mah. Nyimak, Bos. Mantap lah. Jadi, yeah. Banget ya kan? Iya. Jadi ya, gimana ini? Enggak lu kali ini mau berbagi nih cewek bagilah kalau lu emang benar-benar iya. Serius kalau emang nggak mau berbagi ya kita mending kita jual sih. Iya gila. Kawannya lagi nyari akun tuh ya bukan nasanya nyari akun dia nggak tahu susah payahnya jeripayahnya buat dari nol polot itu gila dia mau tahu main mikirin konten cari cewek sendiri weper
bukan setampan lu gue nih. Tampan palu, ya, tampan. Bisa cuma dapetin mainin hati cewek gila lu. Bukan tipe gue lagi. Gitu. Jadi intinya enggak dijual ya? Intinya gimana? Enggak dijual. Enggak. Yaudah, gimana pel lu? Lu dijual enggak? Enggak kan? Enggak ya. Look at this dude. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mampus lo ya. Pengen ngajakin gue berantem ya kan, gue kata gue gila parah bener apelnya asik cuman gara-gara YouTube. Oke, thank you semuanya, asik.